Proses mencari menantu ya. Kita ngetengok ya, ngetengok proses mencari menantu. Tuh mereka ke ujung sana. Kita nak tahu di manakah menantu dia. Proses mencari menantu ya. Giga ibu, giga ini terkenal yang menantu kita. Ada kelemahan jauh setelah pengembangan ini. Kebanyakan pakai menang, karena kurang menang. Kita tengok di mana dia dapat menantu ya. Jauh agak. Rumah panjang ni ada 16 tersilap 16 pintu ya. Tak tahu dia dapat ke tidak menantu dia. Bisa temu ya menantu ya. Oh, bilik ya, nombor 16 menantu ya. Nah, itu dia. Pengantin wanita ya. Itu dia. Ini proses mencari menantu dia. Itu pengantin wanita. Tuh pengantin wanita ya. Jumpa di bilik 16. Oke, jumpa di bilik 16 ya. Kita jumpa guys. Ini ya. Tengok bapak ni ha. Ini aku punya menantu lah. Ini bapak dia itu aku punya cucu tu ha. Ini bapak kepada pengantin wanita ya. Tu anak dia tadi kita jumpa di bilik 16 ha. Kita tengok menantu cucu kita keluar nanti. Stay tune. Ini dia.
Kita tunggu guys ya, tunggu. Ini pengantin lelaki ya, itu dia. Pengantin lelaki. Dan saya tengok nanti ya, tunggu mereka berdua sama-sama keluar. Kita saksikan mempelai di arah jalan ya. Itu si ibu kepada pengantin laki ya. Kita di sisi perkembangan